250 gram mie besar yang sudah direbus dengan 1 sendok teh minyak goreng dan setengah sendok teh kecap ikan. Sisihkan. Panaskan 2 sendok makan minyak goreng. Tumis bumbu halus yang terbuat dari 6 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 butir ebi seduh, dan 1 buah cabai kering sampai harum. Masukkan 150 gram udang, aduk sampai berubah warna. Masukkan 150 gram baby pok choy dan 1 buah wortel. Aduk sampai setengah layu. Tambahkan 1 sendok makan garam, setengah sendok teh merica, dan setengah sendok teh kecap ikan. Aduk rata. Tuangkan 1000 ml air, aduk sampai mendidih. Masukkan larutan sagu yang terbuat dari 2 sendok teh tepung sagu yang dilarutkan dengan 2 sendok teh air. Aduk sampai mendidih kembali. Masukkan mie dan 10 tangkai kucai potong 2 cm, aduk sampai kuah mendidih lagi lalu angkat. Rebus 150 gram mie soa, kemudian bubuhi dengan minyak goreng dan sisihkan. Rebus 150 gram daging di dalam air sampai empuk. Ukur kaldunya 450 ml,
Kemudian tambahkan air 400 ml. Goreng 3 siung bawang putih goreng, lalu haluskan dan sisihkan. Rebus air daging hingga mendidih kembali, kemudian masukkan bawang putih, 2 cm jahe yang dimemarkan, dan 1 tangkai seledri ikat simpul. Rebus kembali hingga mendidih, dan masukkan 1 buah oyong kupas potong 1,5 cm, 2,5 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica, 1/2 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok teh kecap asin, dan 1 buah kaldu blok, lalu biarkan setengah matang. Masukkan 100 gram tauge dan 2 batang daun bawang potong 1 cm, lalu biarkan matang. Sajikan bersama taburan 2 sendok makan bawang goreng. Ratus gram lomi sebentar, angkat dan tiriskan. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, aduk rata. Tumis bumbu halus yang terbuat dari 8 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai merah, 2 cm kunyit bakar, 1/2 sendok makan kari bubuk, 1/4 sendok teh kapulaga bubuk, dan 1/4 sendok teh jinten sampai harum. Sisihkan ke pinggir wajan, masukkan 2 butir telur kocok lepas. Aduk sampai berbutir. Tambahkan 5 butir bakso sapi yang sudah diiris. Aduk rata, tuang 750 ml air, biarkan mendidih. Masukkan 2 buah wortel potong serong, 6 lembar kol yang sudah dibuang tulang daunnya dan dipotong-potong, 5 batang cai sim potong, dan mie. Masukkan 2,5 sendok teh garam dan 1/2 sendok teh gula pasir. Aduk rata, masak sampai matang. Menjelang diangkat, tambahkan 2 batang daun bawang potong 2 cm. Aduk rata.